Guys, ada kebakaran nih guys. Lihat nih, mereka siap-siap nih. Woi, siap, gerak cepet. Ayo, ayo, kebakaran, cepet. Iya, buka pagar. Yoi. Nah, inilah proses. Kalau ada kebakaran, pemadam kebakarannya mulai jalan. Lihat gerakannya tuh. Wih, lihat tuh, lari-lari tuh semua tuh. Harus cepet-cepet. Wih, keren. Iya, lo ketinggalan. Jangan ketinggalan, bang. Iya. Nah, ini dia nih. Ada yang nih. Kita ngikut dari belakang, yuk. Lihat, gimana pagi-pagi nih. Masih pagi-pagi hari ini. Hari Sabtu. Airnya tumpah-tumpahan airnya. Iya lah, berjuang ya. Ini pemadam kebakaran yang di belakangnya Rumah Sakit Siloam MRCC. Ya. Wah, dia cepet banget. Kita pelan-pelan jalan nih. Airnya pada tumpah-tumpahan. Helm bukan. Airnya pada tumpah-tumpahan. Karena namanya juga ngebut-ngebut. Pasti bakaran ya, jangan-jangan di rumah saya nih, jangan sampai di rumah gue ya, beli rumah gue, jangan-jangan di rumah saya nih. Tapi air tumpahan mulu tuh, air tuh, air banyak banget yang tumpah ya. Tuh, air tumpah tuh. Kalau arahnya ini, kalau arahnya nggak ke arah rumah saya, berarti udah ya, sampai sini aja rekamannya ya. Yang penting ini cuman apa sih namanya, video tentang gimana cara pemadam kebakaran berangkat dari markasnya menuju ke lokasi. Oh, ternyata ke arah rumah saya. Oke, lanjut, masih lanjut guys, tenang guys, ikut terus. Ikut terus. Hari ini hari Sabtu, tanggal 28 September 2019. Pemadam kebakaran sedang berangkat dari lokasi belakang Rumah Sakit Siloam Semanggi Sudirman menuju ke lokasi kebakaran. Atau di mana lokasinya? Wah, no. Kejar, 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 kejar. Supaya enggak itu. Ini ngebut banget ya nih. Wih, ngebut banget beneran nih. Semanggi ya, tuh ada bacaan Semanggi tuh. Tapi keren-keren loh. Mereka noise. Minggir, minggir. Semuanya minggir, kita pahlawan pemadam kebakaran. In action. Yoi, maju. Keren, kapan lagi guys? Kapan lagi guys, kayak gini? Kita ikut bantu kebakaran. Jangan lupa ya guys, di komen. Di like sama di subscribe. Gak perlu komen lah. Yang penting di like, subscribe, and share supaya anak-anak kita bisa tahu bahwa jadi pemadam kebakaran itu gak gampang. Kita uber terus. Ini bener-bener karena rumah saya nih. Jangan-jangan di rumah saya lagi nih. Aduh, jangan sampai ya Tuhan. Jangan sampai lah. Jangan sampai, jangan sampai. Jangan sampai, jangan sampai. Pemadam kebakaran in action dalam suatu misi memadamkan api. Ini kenapa nggak habis-habis ya? Jauh ya. Wih, itu ya. Oh, gede loh, ternyata guys. Gede. Gede guys. Gede ternyata. Buset deh. Gede guys apinya. Astaga, ini gede banget. Demo ya. Demo atau apa ya? Oh,
gede apinya ya. Ini di kolong kok Kasablanka, kolong Kasablanka. Kebakaran di kolong Kasablanka ya guys. Oke, truknya berdiri sini. Ini di kolong Kasablanka. Pemadam kebakarannya berarti di belakang kita. Tapi ini kebakarannya di sini. Oh, di kuburannya guys. Kuburan di samping kuburan. Dekat kolong Kasablanka kuburan. Wih, ya bener gede kebakaran beneran ternyata. Oh, ini yang tempat itu ya. Kayak pemukiman ya. Kayak pemukiman, guys. Kayak pemukiman, guys. Ya. Bikin macet. Ayo jalan-jalan, jangan bikin macet. Oke, guys ya. Yang penting ini udah ada lampir, udah ada pemadam kebakaran. Jadi kita enggak usah nungguin karena bikin macet. Ya. Lihat ya. Tuh ya guys, bakar beneran ya, bukan hoax ya. Lihat nih, orang udah rame. Yaudah ya, bye guys.